Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan membagikan cara untuk membuat tulisan keren atau tulisan unik di WhatsApp. Nah, tulisannya seperti ini. Mungkin dari kalian semua ada yang bingung, loh. Ini tulisannya kok bisa ada tulisan miring, tulisan tebal, tulisan font lain. Nah, itu bagaimana sih cara membuatnya? Maka dari itu silahkan simak video berikut ini. Namun sebelum video dilanjut, alangkah baiknya untuk kalian subscribe channel Dedang Sosmed ini dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Jangan lupa share video ini agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Bagaimana sih caranya untuk membuat, kalau kita membuat tulisan normal kan tinggal tulis saja. Nah, seperti ini kan tulisan normal jadinya. Terus kalau untuk tulisan miring kita tulis dulu. Nah, terus di awal dan di akhir ini kita kasih tanda. Kalau untuk miring itu tandanya underscore. Di awal dan di akhir dikasih underscore ya. Nah, langsung dia jadi tulisan miring. Terus kalau tulisan tebal kita tambahin juga karakter di awal dan di akhir, kita kasih bintang di awal, di akhirnya, di awalnya juga kasih bintang. Nah, maka akan jadi tulisan tebal. Terus kalau untuk tulisan coret, nah tulisan coret ini kita kasih kombinasi yang seperti ini di awalnya, di akhirnya juga kita kasih seperti ini. Nah, otomatis akan menjadi tulisan dicoret. Terus kalau untuk tulisan kombinasi, kita buat juga tulisan awalnya, terus kita buat di awalnya seperti ini, kasih bintang, terus underscore, terus kasih juga seperti ini. Nah, terus kita samakan di bawahnya, terus ini, terus kita kasih underscore, terus kita kasih bintang. Nah, jadi seperti itu. Terus bagaimana kalau untuk tulisan font lain ini, seperti yang di nomor 4 itu, kita tulis dulu. Terus kita kasih simbol seperti ini. Nah, ini ada 3 di awalnya. Di awal dan akhir 3 juga ya. Ya, jadi nanti tulisannya kan jadi. Nah, otomatis jadinya seperti ini. Nah, untuk nomor 789 itu kita harus menggunakan aplikasi tambahan. Apa sih aplikasinya? Kita masuk saja ke Play Store, kita download aplikasinya. Nah, namanya adalah Stylish Tag. Nah, langsung kalau sudah di-download kita buka aplikasinya. Terus kita ketikkan apa yang mau kita tulis. Misalkan tulisan ini ya. Nah, di sini ada banyak tulisan, mana yang mau kita pakai. Terus kalau misalkan kita mas pakai tulisan yang ini, kita tinggal klik tahan, terus disalin, terus kita tempelkan di aplikasi WhatsApp. Tempel. Nah, otomatis akan jadi seperti ini. Jadi itulah bagaimana cara untuk membuat tulisan-tulisan unik di aplikasi WhatsApp. Mungkin cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.